adalah mengalahkan diri sendiri. Sementara di sekitar kita, di antara orang-orang olahragawan, betapa mereka dibelenggu oleh kekerdilan-kekerdilan mereka sendiri. Mereka bukan olahragawan. Mereka bahkan bukan manusia. Karenanya, mereka tidak akan pernah menang. Kasih makan mantis saja sana. Baiklah. Apa betul? Kau tadi pergi jalan-jalan ke Taman Surapati dan ketemu Pak Imam? Iya. Dia bahkan titip salam buat ibu dan bapak. Miranti, kau tak usah lagi jalan-jalan dan omong-omong dengan laki-laki siapapun, apalagi di jalan. Tapi Pak Imam teman baik kami. Dia datang menghampiriku dengan sangat hormatnya. Apakah itu salah? Kejadian itu telah membuat orang jadi ribut. Ibu, aku tidak mengerti. Karena kau janda. Ya, memang betul sekali. Saya mau bertemu dengan yang namanya Miranti, janda Tuan Hermanto. Sayalah orangnya, Nyonya sendiri. Lain kali lihat-lihatlah dahulu teman berkencan, Nyonya. Jangan mengganggu ketentraman rumah tangga orang lain. Nanti dulu. Apa sebenarnya maksud Nyonya datang ke sini? Akhir-akhir ini dia jarang pulang. Katanya repot di toko. Taunya sibuk mengurus kau. Kau seorang janda muda dan cantik. Kau masih bisa mencari seorang perjaka ganteng ketimbang mesti mencelakakan perempuan lain yang sudah punya anak tiga. Saya memang janda. Suami saya belum lama meninggal. Dan saya juga punya anak-anak. Huh, dasar janda. Sekarang misalnya kalau saya mau, hari ini juga saya bisa kawin dengan dia. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Karena saya teramat sangat kelewat, tidak menyukai suami Nyonya. Dan sekarang Nyonya datang pada saya dengan segala macam tuduhan yang bukan-bukan. Apa yang harus saya lakukan, Nyonya? Asal Nyonya bijaksana, tidak ada yang harus ditakutkan juga terhadap saya. Tiga gak keberatan, nyerepin sekali-sekali. Enggak tante, si Rudy yang ngatain. Enak aja lo nyalain gue. Sulit. Dosen-dosennya banyak yang ngomong Inggris melulu. Saya jadi malas kuliah. Nanti gak naik tingkat. Biarin. Saya tidak kepingin jadi sarjana. Bikin buta kepala. Saya tahu mas membenci saya. Tapi bagaimanapun, kita sudah jadi suami istri. Mas mungkin akan membenci anak itu. Bahkan melarangnya menggunakan farm keluargamu. Bisa diam, Kak? Aku mau tidur. Saya akan berusaha jadi orang baik, Mas. Jadi baik atau jadi lonte, bukan urusanku. Terlalu. Bedebah kotor macam apa kamu ini? Begini cara kamu menghargai aku. Maafkan Nyonya. Fatimah-san. Nyonya cantik sekali. Bagaimana dengan senjata-senjata itu? Tidak usah khawatir. Bentar malam pasukan Republik pasti sudah sampai kemari. Membebaskan kami, meledakkan benteng, menembak habis tuan-tuan semua di sini begini. Dar! Dar!
mengerikan. Manakala harapan berubah menjadi kehancuran. Semua terjadi dalam sekejap. Ini semua baru sebuah permulaan. Padamu juga, Kapiten. Dia pasti datang. Kalau tidak hari ini, entah kapan, tapi pasti datang. Kita jangan menyerah. Dibandingkan dengan penari-penari di luar, saya tidak berarti apa-apa. Tapi mereka memakai topeng. Pada akhir tari mereka akan membuka topeng itu. Penari utamanya sangat cantik. Mukamu pucat sekali. Waktu kecil, kita tidak mengira bakal ada perbuatan orang seperti ini. Dalam sebulan saja, kamu sudah kelihatan lebih tua, kurus. Benarlah semua yang ditulis Multatuli, bahwa kopi lebih bernilai tertimbang nyawa atau harkat manusia. Banget. Bukan cuma sistem yang mengajari. Rakyat yang masih berada dalam kegelapan jangan langsung diajari, tapi diemong untuk menjadi pandai. Jadi emong sistem, Romo. Dengan cara Tut Wuri Handayani. Bus mengkuno bikunaneng jami. Lamun durung. Apakah budaya pingitan pada umumnya bukan justru merupakan pengkhianatan? Cita-cita Agung Romo sendiri atau Yang Tondro? Cukup! Bayong Ger, tak terke. Gerimis di bibir tipis.
Kabarnya Mas masih penasaran pada komisaris Belanda itu. Mendengar nama saya Rosalina. Atau karena Mas main musik buat Belanda. Inilah mutiara dari timur. Kematian adik saya di tangan Belanda. Bukan satu-satunya dalam keluarga. Beberapa tahun yang lalu dalam peristiwa di Cimindi. Bapak saya terbunuh. Juga abang saya. Kalau saya menyintainya, buat apa saya mencuri pistolnya? Mana janji Akang pada saya? Aman, damai. Sejak mula saya bersikeras, akan saya tembak sendiri dengan tangan saya sendiri. Tapi Akang datang membujuk saya. Saya setuju. Karena apalah artinya tangan perempuan? Lemah. Tapi kalau sekarang semuanya jadi seperti ini, semuanya kita bakal tidak punya tempat lagi. Saya nyatanya berhubungan dengan kurcaci-kurcaci. Orang-orang pergerakan kelas nol yang berjalan di atas prasangka-prasangka. Picik, kelas kambing. Berlebihan tidak berjalan di atas pergerakan itu sendiri. Sampai-sampai kalian tidak bisa memisahkan mana urusan pribadi dan mana urusan untuk orang banyak. Sana! Bilang pada teman-temanmu, mereka itu rombengan. Orang-orang yang cuma bisa menilai orang lain terlalu cepat. Sekarang ini adalah bohong kalau Masmu sedang ikut dalam usaha-usaha pergerakan bagi orang banyak. Bagaimana mungkin mengatasi diri saja aku masih belum mampu. Kecuali jadi orang yang terlalu besar keinginannya, tapi terlalu kecil kemampuannya. Dan buahnya, sekarang ini, hanyalah kekonyolan demi kekonyolan.